Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA Lanyala Mahmud Mataliti, melakukan aktivitas dalam menyambut bulan Ramadan 2020. Lanyala menyediakan bantuan sosial dalam menghadapi COVID-19. Adapun bantuan sosial yang disediakan berupa kurma dan beras untuk masyarakat yang membutuhkan. Tampak Ketua DPD RI, AA Lanyala, meninjau lokasi penyimpanan bantuan sosial untuk masyarakat Jawa Timur. Dan perlu kami laporkan bahwa setiap tahun dan setiap bulan Ramadan, Lanyala aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Audio Jungle.